نستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أبكبا sahabat pendengar iman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah, pada hari Jumaat yang berbahagia ini sama-sama kita dapat bersama-sama dalam segmen tafsir Al-Quran, dan marilah kita bersyukur di atas nikmat iman dan Islam dengan kita mentaati segala perintah Allah, kita melaksanakan segala suruhan, dan kita berusaha menjauhi segala larangan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan dan mengekalkan nikmat iman dan Islam pada diri kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang jauh daripada maksiat, hamba-hamba yang berusaha untuk memahami setiap kalimah, setiap perkataan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih berada pada ayat yang ke-164 daripada suratul Baqarah. Dan kita telah melihat dalil yang pertama dan yang kedua daripada 8 dalil yang terkandung dalam ayat yang ke-164 ini. Kita telah melihat bagaimana penciptaan langit dan bumi itu menjadi bukti keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara pada ayat yang ke, maaf saya, pada ayat, pada bukti atau dalil yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wakhtilafil laili wan nahar, dan perbezaan antara atau pertukaran malam dan siang. Dan perkataan ikhtilaf itu membawa maksud sesuatu yang datang sebagai ganti daripada yang lain sebelumnya. Maksudnya sesuatu yang datang sebagai menggantikan sesuatu yang sebelumnya. Bermaksud bila kita katakan ikhtilafil laili wan nahar, maksud siang itu ataupun malam itu, bahkan malam dan siang itu sifatnya saling bertukar, maka disebut sebagai pertukaran, iaitu selepas malam datangnya siang, selepas siang datangnya malam. Dan terdapat juga yang mengatakan bahawa ikhtilaf itu bukan sahaja bermaksud pertukaran, tetapi perbezaan antara keduanya, iaitu perbezaan dari sudut panjang dan pendek. Maksudnya masa siang dan malam itu berbeza, terdapat musim ataupun ada musim yang malamnya panjang, siangnya pendek. Ada pula musim yang siangnya panjang, malamnya pendek. Maka ia berbeza ataupun ia menunjukkan ataupun membawa ataupun mempunyai masa yang berbeza antara satu sama lain. Begitu juga berbeza merujuk kepada keadaan. Bermaksud keadaan siang yang terang, manakala keadaan malam yang gelap. Kerana perkataan al-lail itu juga bermaksud al-zalam, keadaan yang gelap, yang keadaan yang gelap yang tidak dapat pada ketika itu tidak dapat dilihat apa-apa kerana sifat gelap yang ada pada al-lail itu. Manakala an-nahar membawa maksud keadaan siang yang jelas, yang luas. Maksudnya pada waktu siang kita boleh melihat dengan seluas-luasnya, maknanya penglihatan kita tidak terhad seperti pada waktu malam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran juga banyak ayat yang bercerita berkenaan dengan al-lail wan nahar, dan banyak juga ayat yang menceritakan fungsi malam dan fungsi siang. Dan Allah jadikan malam itu sebagai waktu untuk bertenang, waktu untuk berehat, waktu untuk beribadah, waktu untuk seseorang hamba menggunakan ketika itu, masa itu, ruang itu untuk bermunajat, untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala waktu siang pula Allah jadikan secara sunnatullahnya untuk manusia bekerja, untuk manusia, bukan saja manusia, bahkan haiwan juga menjadikan waktu siang sebagai peluang untuk mencari rezeki untuk dirinya dan untuk keluarganya. Kerana itu Allah berfirman, wa ja'alna al-laila libasa
waj'alna an-nahara ma'asha, dalam surah An-Naba Allah berfirman yang bermaksud tadi, dan kami telah jadikan malam itu sebagai libas, sebagai pakaian, sebagai sesuatu yang meliputi yang manusia berselimut dengannya, yaitu ketika ia berehat. Dan kami jadikan an-nahar itu, siang itu, sebagai ma'asha, sebagai waktu untuk manusia mencari kehidupan. Dan pertukaran maupun perselisihan antara siang dan malam itu, dikatakan bahawa setiap daripada malam dan siang itu berbeza. Kerana itu dikatakan ikhtilaf. Dan perbezaan itu menghasilkan faedah, menghasilkan faedah yang berbeza juga, iaitu malam dengan faedah-faedahnya dan siang juga dengan faedah-faedahnya. Yang mana jika berterusan malam tanpa siang dan siang tanpa malam, maka ia tidak akan memberi manfaat, bahkan boleh menjadi mudarat kepada manusia. Cuba tuan-tuan lihat dalam suratul Qasas ayat yang ke-81 dan 82. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghayrullah ya'tikum bidhiya' afala tasma'un. Yang bermaksud, katakanlah, bagaimana fikiran kamu jika Allah menjadikan malam kepada kamu tetap selama-lamanya hingga ke hari kiamat? Bermaksud malam sahaja yang ada, tidak ada siang. Tuhan yang manakah yang lain dari Allah yang dapat membawakan cahaya yang menerangi kepada kamu? Maka mengapa kamu tidak mahu mendengar, iaitu secara memahami dan menerima kebenaran? Kemudian pada ayat yang ke-72 pula dalam suratul Qasas, Allah berfirman, Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghayrullah ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu jika Allah jadikan siang kepada kamu tetap selama-lamanya hingga ke hari kiamat? Tuhan yang manakah yang lain dari Allah yang dapat membawakan malam kepada kamu untuk kamu berehat padanya? Maka mengapa kamu tidak mahu melihat, yakni dalil-dalil dan bukti-bukti keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Maka jelas kepada kita tentang hikmah Allah menjadikan malam diikuti siang, siang diikuti malam, sebagaimana Allah jadikan malam dan siang itu untuk menyusun aktiviti manusia. Malam sebagai kesempatan manusia bertenang, menumpukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah yang khusus. Sementara pada waktu siang pula manusia mencari rezeki dan melaksanakan ibadah-ibadah yang bersifat umum. Maka ini semua adalah hikmah daripada ikhtilaful laili wan nahar, pertukaran malam dan siang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara pengajaran yang boleh diambil daripada pertukaran atau perselisihan malam dan siang itu ialah tempoh, ya, tempoh ataupun masa malam dan siang itu berbeza. Maka setiap tempoh malam dan setiap tempoh siang itu menjadi kesempatan untuk manusia mengukur dan menyukat masa yang dilalui, masa yang digunakan, masa yang akan digunakan ataupun akan dilalui dengan suatu sistem yang dipanggil sebagai saat, sebagai minit, kemudian sebagai jam dan sebagainya, dengan hari, kemudian minggu, kemudian tahun, dekad dan sebagainya. Bermaksud siang dan malam ini adalah suatu nikmat kepada manusia untuk mengukur, untuk menyukat kehidupannya, untuk merancang apa sahaja yang boleh ia lakukan agar hidupnya menjadi tersusun dan teratur, dan tidak sia-sia dengan berlalunya masa, berlalunya hari dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-40 dari surah Yasin yang biasa kita baca, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Dengan ketentuan yang demikian, matahari tidak
mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah menjadikan matahari dan juga bulan itu menjadi asbab berlakunya siang dan malam, dan ia menunjukkan kebesaran Allah apabila setiap daripada kedua-duanya itu mempunyai orbit masing-masing yang tidak berlaku pelanggaran antara satu sama lain, dan itu adalah berlaku dengan kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ia menunjukkan bahawa betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa sebagai Tuhan untuk mentadbir, untuk menguruskan, untuk menentukan bahawa matahari dan bulan tidak berlanggar, bahkan berpusing di atas orbit masing-masing. Dengannya manusia mengukur masa dalam kehidupan mereka. Dengannya manusia menggunakan kesempatan tatkala terang untuk mencari rezeki, dan tatkala malam untuk mensyukuri kepada pemberi rezeki. Semuanya itu adalah suatu susunan hidup yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala secara teratur, dan tidak ada kecacatan dan tidak ada kelemahan padanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita hendak mendetailkan, hendak memperincikan perbahasan berkenaan dengan hal ini, maka pastilah kesepaduan ilmu wahyu, kesepaduan ilmu naqli dengan ilmu akli, kesepaduan antara wahyu dan sains itu adalah merupakan resepi yang terbaik dalam kita memahami al-ayat al-kauniyah, ayat-ayat yang menceritakan tentang kejadian, tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai kita pada dalil yang ketiga daripada dalil yang menunjukkan keesaan dan kebesaran Allah. Mari kita lihat kepada dalil yang keempat pula. Allah berfirman dalam ayat itu, wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal yang berlayar di lautan dengan sesuatu yang memberi manfaat kepada manusia. Perkataan al-fulk yang diterjemahkan sebagai kapal itu adalah bukan merujuk hanya kepada kapal biasa, tetapi merujuk kepada kapal yang besar, kapal yang besar, yang gagah. Dan dikatakan dalam ayat ini perkataan al-fulk itu bukan merujuk kepada satu kapal, tetapi merujuk kepada kapal-kapal yang banyak. Kerana itu digunakan, kalau kita melihat kepada fa'il, tajri itu merujuk kepada jamak, kepada mu'annas yang juga merujuk kepada jamak. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan seperti yang disebut oleh Sahibul Manar, Tafsir Al-Manar, mengatakan bahawa hikmah Allah menyebut tentang penciptaan satu pengangkutan yang namanya kapal ini selepas Allah menyebut tentang malam dan siang, ialah bahawa orang-orang yang bermusafir di lautan dan di daratan sangat memerlukan kepada penentuan tentang pertukaran malam dan siang, sangat memerlukan kepada mengetahui masa dan menentukan arah. Maka sudah pastilah malam dan siang itu merupakan suatu keperluan yang sangat mendesak untuk mereka dalam mereka menentukan masa dan menentukan arah dalam pelayaran mereka. Apakah hikmah Allah sebutkan tentang kapal ini? InsyaAllah akan kita lihat dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.